gimana sih dia udah kecil nih terus nggak mau goyang dimut kayaknya lebih enak dimut daripada dipijat. Bener kan? Otomatis aku suruh dia hamilin aku, tolong. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore. Apa kabar ini? Kabar selalu baik sih. Selalu baik ya. Mm-hmm. Saya lihat postingannya di IG. Setiap hari dapat endorser. Asungkara biar terus lancar. Kalau misalnya nggak baik tuh, kalau job sepi, tapi belum berhasil. Lancar terus. Devi, dari kapan sih masuk ke dunia, saya bilang entertain ya? Dari kapan ya? Semenjak COVID sih, kan kebanyakan orang tuh main sosial media kan ya. Jadi ya awalnya dari kerja SPG, terus karena diberhentikan jadi jualan baju gitu kan. Abis itu ya karena jualan baju juga sepi kan, kadang rame kadang sepi kan gitu kan. Langsung beralih ke foto bikini. Pas itu pertama kalinya tuh dapat endorse villa sama tetangga kan. Nah dari sana tuh mulai rame, langsung deh datang job endorse dan sampai sekarang lumayan. Berapa tahun ya? Dari awal covid? 1,5 tahun ya. Ya lumayan sih, lumayan lama. Sebelumnya Devi ada kegiatan apa sebelumnya? Sekolah atau kuliah atau gimana? Kebetulan cuma sampai SMK aja sih, nggak punya duit buat ngelanjutin, jadi bisanya kerja biar punya duit. Kenapa memilih itu? Gimana ya, karena ngerasa aja pas foto bikini itu ngerasa nyaman dan nemu sisi nyaman dari kita sendiri gitu kan. Ada nih yang foto pakai dress gitu kan nyaman kan. Nah kalau aku tuh nyamannya tuh pakai bikini, ngerasa pede aja gitu. Nyamannya orang tuh kan beda-beda kan. Nah kalau aku nyamannya pakai foto bikini. Jadi mau produk apapun itu ya setidaknya harus ada seksinya dikit. Itu sih. Tapi nggak risih ya? Nggak sih. Pernah dapat komen yang enggak? Tanya. Komen yang enggak lumayan sih dari tetangga apalagi. Cuman ya nggak apa-apa. Karena omongan orang itu ya udah lupain aja, karena kan kita kalau dengerin omongan orang kita nggak makan. Karena foto bikini juga menghasilkan dan lumayan banget menghasilkan kan. Ya udah, foto bikini aja lebih diperdulikan. Siapa yang menginspirasi Devi untuk masuk ke situ, atau teman atau siapa ngajakin? Enggak sih, kalau ngelihat orang sih enggak ya, karena emang dari diri sendiri aja sih pengen langsung ngepost kan. Emang dari dulu suka foto kan ya, dari dulu suka foto, terus dari dulu juga main Instagram kan, dari dulu juga ya lumayan sampai sering jual Instagram juga kan. Nah mulai dari sana sih tanpa ngeliat orang lain. Jual Instagram maksudnya kalau followersnya sudah banyak dijual? Pas followersnya udah banyak gitu sih langsung dijual gitu kan, kadang ada yang mau kan. Cuman dulu aku tuh ya lumayan goblok ya. Dulu aku jual Instagram yang lumayan followersnya itu murah banget, seharga 2 juta. Murah banget kan? Berarti sampai followersnya sampai ratusan ribu dulu, jual cuma 2 juta dulu. 135 kak dulu. Lumayan banget. Apa pengalaman yang menarik yang pernah Devi dapatkan habis itu? Ya termasuk pengalaman yang tidak menarik juga. Pengalaman menarik apa ya? Iya, dapat pengalaman baru jalan-jalan gitu kan. Sekalian jalan-jalan kan dulu pas lagi susah cari uang nih, lagi kerja jadi SPG gitu kan lumayan susah juga kan cari uang kan. Dulu sempat mikir kapan ya bisa sewa villa sendiri, ngehabisin masa liburan sendiri gitu kan tanpa ada orang yang ganggu. Kayak ya istilahnya kayak bos gitulah ya. Nah, semenjak endorse itu aku bisa ngedapetin itu semua dan bahkan sampai bosen gitu. Bosen gak bilang? Iya, sampai bosen banget.
apa ya, cuma ada dalam diri aja sih, kok aku nggak bisa ya kayak orang-orang ya, sewa villa ya, atau gini ya, liburan ya, gini. Dan akhirnya sekarang liburan terus, hampir setiap hari ya. Liburan, berarti itu senengnya. Kalau nggak senengnya? Nggak senengnya, ya emang sih komentar orang yang banyak yang nggak enaknya kan. Kadang kita tuh nemu kayak penipu-penipu gitu kan di Instagram. Kan banyak banget kan penipu di Instagram, dan kita juga nggak bisa menilai, oh ini tuh orang nipu gitu. Bahkan kita tuh juga nggak bakal bisa nih nolak rezeki kan ya. Jadi semua itu rezeki tuh aku terima-terima aja. Tapi kalau misalnya seandainya dia itu ketahuan nipu, aku langsung hapus dan mungkin bahkan sampai diomelin sama orang tersebut gitu. Contohnya seperti apa? Ada sempat ini kasus? Sempet sih kemarin, baru beberapa hari ini, dan dari dulu juga sering kan ya. Ada endorse yang kayak dia itu kayak giveaway gitu kan. Nah terus dia itu ternyata nipu, dan aku juga nggak tahu kan karena aku nggak menyelidiki dulu kan ya. Akhirnya ya udah aku hapus postingan, dan banyak banget yang ngechat, kak aku ini kena tipu loh sama ini, aku ini kena tipu loh sama ini. Dan postingan itu aku hapus 10 menit pun nggak ada. Tapi udah banyak yang kena. Iya, udah banyak yang kena. Contoh makanya kayak apa itu, kayak judi online atau kayak apa? Lebih tepatnya ke giveaway HP sih, karena giveaway HP itu banyak banget. Dan karena kemarin itu aku sempet dapet ya chat kayak gitu kan, banyak banget omelan dari netizen kan, bilang aku kena tipu gitu. Yaudah, aku mulai dari kemarin tuh nggak mau lagi ambil job gitu. Bisa lebih spesifik ya ceritanya seperti apa? Mungkin mereka ngasih giveaway, habis itu katanya, nah misalnya dia ini ngasih giveaway kan ya, kak minta tolong dong buat promotin giveaway-nya kita gitu kan. Nah terus aku tawarin nih dengan harga segini, dia nggak mau. Ya udah kak, aku kasih murah, aku gituin kan. Nah setelah dikasih murah, dan ternyata dia itu nipu, dan banyak banget yang kena kan. Karena dia dari kenanya itu semua orang itu dicat kalau mereka itu menang gitu, dan disuruh transfer dari sana tuh mereka kena tipu. Oh, disuruh gitu. Transfer uang. Disuruh gitu. Transfer uang. Misalnya nih transfer uangnya tuh biaya kirim kan 100 berapa gitu. Dan biaya kirimnya tuh mahal banget kan, 100, ada yang 100, ada yang 150, ya bermacam-macam sih. Berarti pengalaman Devi, dari pengalaman dulu itu berapa orang yang pernah kena, yang ngecat Devi bahwa dia kena tipu? Ada sampai puluhan atau ratusan? Enggak sih, enggak sampai puluhan. Cuman ya mungkin dari kalau dihitung dari waktu ini pernah sih. Cuman misalnya aku nge-posting itu tuh, aku posting sekarang 5 menitnya itu aku langsung hapus. 5 menitnya itu aku langsung hapus, dan aku langsung blok juga orangnya, karena ya nggak mau juga kan orang lain kena tipu gitu kan. Ngeri juga sih kalau ada yang ketipu. Berarti pernah sering ada gitu ya, dari pengalaman Devi itu mungkin. Devi kan ada temen yang selebgram juga. Apakah mereka juga pernah ngalamin seperti itu? Kayaknya banyak sih, karena aku ngelihat yang ngeposting itu tuh pertama kali tuh temen aku, makanya aku berani kan. Oh ya udah berani nih kayaknya posting, karena temanku juga ngeposting itu gitu. Dan ternyata orang itu nipu, dan temanku juga itu kena tipu sama mereka. Temannya Devi itu ada kasus sampai dilaporin polisi atau apa? Enggak sih, karena juga sama sih kasusnya sama kayak aku kan, langsung dihapus postingannya dan dia juga minta maaf. Nah, kalau giveaway atau endorsement itu biasanya apa yang paling sering endorse? Paling sering itu produk pembesar. Ya kalau dari dulu tuh pembesar apa itu? Pembesar untuk laki-laki ya, stamina iya. Pria, pembesar payudara. Banyak banget sih, kayak bikini, vape lumayan sih, vape sama liquid. Kalau liquid itu tetap sih, kalau liquid. Oke. Okay. Kalau pembesar gini, Devi pernah nyoba nggak? Kalau dulu kecil ya. Asli, nggak ada yang palsu di sini. Karena mungkin terlalu rajin buat dipijet-pijet ya. Berarti ya? Masih lah. Dimut kayaknya. Kayaknya lebih enak dimut daripada dipijet. Lebih enak dimut daripada dipijet ya? Iya, bener kan? Dapat. Lebih enak dimut emang. Yang ngerasain kan yang cewek, bukan yang cowok. Iya, bukan yang cowok.
ini pembesar. Sempat nggak dicoba oleh cowoknya Devi? Nah, semenjak punya pembesar itu Devi nggak punya pacar. Sempet punya pacar kan, punyanya itu ya Tuhan kecil sekali. Dan aku bosan, sangat kecil. Tapi udah kecil nggak tahu diri tau nggak sih? Contohnya gimana? Apa ya? Aduh malu dong kalau mau bilang malu. Gimana sih? Dia udah kecil nih, terus nggak mau goyang. Abis itu maunya santai terus gitu. Udah gitu selingkuh lagi. Nggak tahu diri banget kan? Intinya nggak memuaskan. Banget, nggak memuaskan banget. Ini parah tuh. Ini curhat ceritanya ya. Sedikit tidaknya curhat sih. Kali aja didengar kan sama dia. Biar ada yang ngerasa ya. Kalau misalnya punyanya kecil, jangan main-main sama perempuan. Sadar diri. Nah, nyambung tentang itu, Devi. Kan ada di zaman seperti sekarang, pernah nggak ada yang nanya Devi atau teman-teman Devi, kamu masih kawan nggak? Ada yang nggak nanya gitu? Banyak. Menurut Devi, kalau temen nih, temen. Ya. Kalau temen sih, kayaknya mereka udah pada tahu sih ya. Nggak mungkin sih mereka nggak tahu dari dulu kayaknya. Mungkin mereka cuma penasaran sih kalau nanya kayak gitu ya. Cuman kalau ada yang nanya sama aku, kamu tuh masih perawan atau enggak? Masih. Boleh di-sharing enggak gimana sih sebenarnya pergaulan atau kehidupan selebgram-selebgram itu? Yang seksi-seksi itu? Seksi-seksi, termasuk, termasuk kehidupan aku. Kebanyakan sih orang yang sering foto bikini, foto-foto seksi di Instagram itu orangnya pada baik-baik semua loh. Kayak lebih banyak sedekah gitu menurutku sih, karena itu yang aku lihat juga dari teman-temanku semua kan kayak gitu kan. Dan dikit banget orang yang pada pamer. Malah yang biasa-biasa itu tuh omongannya tinggi-tinggi dan gimana sih? Enggak ngerti sih mau jelasin tuh kayak gimana. Pokoknya yang sering foto pakai bikini itu orangnya tuh pada baik-baik semua. Bukan karena aku pakai foto bikini juga ya. Dari teman-temanku semua emang rata sih kayak gitu. Baik-baik. Suka bersedekah atau apa? Iya. Nah, kalau terkait pergaulan, apakah seperti stigma orang itu, apakah mereka dengan bergaul bebas atau gimana? Atau sampai open BO atau apa? Ada? Setahuku sih enggak ya. Banyak banget temanku yang foto pakai bikini, cuman kalau untuk sampai open BO sih enggak. Nggak ada. Mungkin itu rahasia mereka juga kan. Kan kita nggak tahu kan, mungkin dia nggak mau jujur atau gimana. Tapi setauku nggak ada. Kalau, karena itu privasi mereka masing-masing. Kalau Devi sendiri pernah ada yang nawar nggak dari Jawa? Baru tadi ada yang mau nawar 100 juta. Baru aku mau mintain DP 50 juta. Terus? Nggak datang maksudnya. Kan bisa ditransfer dulu kan ya, nggak usah datang. Kali aja kan rezeki anak soleh tiba-tiba ditransfer. Lumayan. Pakai beli cilok. Ya, pada dasarnya seorang Devi Wulandari yang terlihat vulgar, pada dasarnya masih anak baik, anak mami. Kalau anak mami sih enggak ya, anak mami. Tapi anak baik yang tidak seperti stigma orang yang open itu nyari uang dengan cara yang tidak baik. Pakai bikini cara baik enggak sih? Oh baik. Kalau pakai bikini di kolam renang kan baik. Masa pakai dress di kolam renang? Kalau seperti sekarang pakai bikini di kamar baik juga. Baik juga kan? Sementara baik. Gak tahu kenapa suka aja pakai bikini. Nah, itu fashion lah ya. Fashionnya Devi. Nah, kembali ke pergaulan deh. Di lingkungan Devi itu, kalau umpamanya selebgram itu kayak ada grupnya atau manajemennya khusus atau seperti apa? Kalau pertama kali sih aku tuh sendiri-sendiri kan ya, ngambil job sendiri-sendiri. Nah sampai sekarang pun masih ada yang dari sendiri, ada juga yang dari manajemennya gitu. Nah jadi aku tuh gabung sama Oli, Sofi yang kayak gitu. Dan itu yang ngurus kita tuh Kak Juni namanya. Ada, tapi orangnya dia baiknya baik banget. Jadi
ini bisa di up nanti endorse nanti ini jadi. Enggak, emang dia baik banget sih, karena setiap ngasih job itu dia selalu nyaranin buat kita kan, anak-anakku nggak ada yang kayak gini, anak-anakku yang nggak ada yang kayak gini, pokoknya dikasih tahu sama orang-orang itu kalau anak-anaknya Juni itu nggak ada yang seperti yang dipikirkan orang-orang gitu, bisa open BO lah, bisa gini lah, bisa gitulah. Biar nggak terkesan perlimurahan ya. Terkait dengan Bali. Ya, Bali. Kan terkenal gadis Bali itu gadis yang cantik-cantik, habis itu sopan santun. Pakai bikini sopan ya. Baik hati, tidak sombong. Asung kare, hampir semua komenan aku balas biar enggak dikira sombong. Nah, kalau ada orang yang komen negatif tentang dirimu, entah itu di Instagram atau media sosial lainnya, gimana caranya untuk ya menjelaskan atau mengkonter? Kasih tahu dulu ya, dia itu dengan cara baik-baik kan, misalnya aku nih nggak seperti yang kalian pikirkan gitu, dan mungkin dari setiap postinganku emang nggak ada yang bagus atau nggak ada yang mendidik, cuman kalau kalian menganggap dari postinganku itu aku orang yang nakal atau orang yang bebas, kalian salah. Misalnya dia terus komen-komen kayak gitu, ya udah diblok aja gitu, daripada ribet kan ya, sakit hati sendiri kalau baca yang kayak gitu. Ternyata Devi punya sakit hati juga ya. Ya lumayan, komentar netizen itu pedes-pedes loh. Namanya manusia kan. Iya, pedes-pedes banget kalau dibuka DM. Ah, parah. Apa hal yang terburuk yang pernah Devi alami? Hal yang terburuk itu komentar negatif yang pernah Devi dapat dari netizen atau dari orang dekat atau dari siapa? Kalau dari netizen sih masalah perut ya, perutku kan habis operasi gitu kan, jadi banyak yang bilang habis ngelahirin nih, habis gini nih, habis gini nih. Duh, sekian kali kayaknya aku udah jelasin deh kalau aku itu usus buntu. Karena mungkin mereka tuh curiga kan, itu usus buntu kok kayak gitu ya, itu nggak kayak gitu. Udah aku jelasin nih, aku usus buntu. Masih ada yang nanya gitu, usus buntu nggak di sana tempatnya gitu. Wah, parah. Padahal ini kan nggak semua usus buntu operasinya di sini kan, di samping kan ya. Itu sih dibilang habis ngelahirin, kesel juga sih karena pacar aja nggak punya, lagi anak. Devi kan udah pernah pacaran, pernah putus cinta. Sering? Sering banget. Berarti banyak pacarnya Devi juga? Pacar banyak tuh gimana sih contohnya? Mantan ya maksudnya ya? Punya mantan banyak gitu ya? Mantan. Lumayan sih, lumayan. Mungkin Devi ada pesan sama teman-teman ya, atau generasi muda, atau ya yang masih remaja. Devi kan udah pengalaman gimana rasanya sakitnya ditinggal. Apa kira-kira yang salah dari Devi sehingga pacar-pacarnya Devi itu ninggalin Devi, atau apa yang Devi lakukan sampai orang-orang itu terlalu gampang untuk dapat atau ninggalin Devi? Lebih tepatnya kebanyakan yang paling bikin sakit hati sih bukan dari cowoknya ya, tapi dari orang tuanya sih. Karena waktu kemarin aku sempat punya pacar dan sakit hatinya itu sampai sekarang ya. Itu aku putus karena aku tatoan, karena aku gak berkasta, dan juga karena aku sering foto seksi. Jadi dia tuh dikumpulin keluarga gitu lah. Karena pacaran sama aku, ya Tuhan. Padahal aku sebaik ini loh, secantik ini loh. Ya terkait tato, mungkin Devi bisa kelihatkan sedikit, itu tato apa sih? Ini? Iya. Banyak banget ya. Jangan sampai terlalu turun nanti. Mau diturunin lagi. Biar ada pemandangan dan biar seger ya. Itu tato apa? Yang di lengan lagi satu. Nih. Ini ngeblok sih. Kenangan dari mantan yang aku bilang tadi. Ya, itu ceritanya kenapa Kak Devi memilih tato? Awalnya pas SMK kan ditantang sama temen ya, kalau misalnya kamu berani tatoan, nanti aku bakal traktir kamu selama 1 bulan. Ya maulah, SMA kan nyari duit susah, ini orang lain yang disuruh belanjain. Oke,
selain yang di atas, di mana aja posisi tatonya lagi? Aku ada di dua lengan, di sini juga ada, di belakang ada, di sini juga ada. Sini juga ada, guys, welcome. Nggak serius, ada di sini. Terus di kaki juga ada. Okay. Tapi tatonya kecil-kecil. Itu ada maknanya? Setiap tato itu? Nggak ada sih, nggak ada makna. Tapi ada kenangan. Ada kenangan tersendiri. Ada rasa sakit juga di situ. Semua tato itu sakit. Nggak, ada juga yang bikinnya itu pas lagi patah hati itu. Daripada sakit hati mikirin mantan kan, lebih baik sakit hatinya tuh karena tato. Duh, tatoku sakit gitu. Kalau Devi nangis nggak kalau ditinggal kemarin? Yang kemarin, yang paling terakhir ini? Paling terakhir? Enggak. Atau yang mana yang pernah membuat Devi nangis? Yang kasta sih. Yang karena kita itu beda kasta, aku nangis 3 hari lebih tuh, aku nggak makan. Nggak enak makan dong. Karena putus cinta, goblok banget. Menurut Devi, di zaman seperti sekarang, ya terkait dengan kasta itu, menurut Devi gimana? Penting nggak itu? Mungkin dari orang tuanya penting ya, tapi kalau dari kita sendiri, kalau emang udah suka gitu, sama-sama suka, ya kenapa harus mementingkan kasta gitu? Iya nggak sih? Apa aku salah? Tapi karena dari pengalaman juga kan, kita tuh udah sama-sama sayang, sama-sama suka, sama-sama tersiksa jadinya, karena kita tuh harus putus. Bener kalau tersiksa, apa Devi aja yang tersiksa? Dia juga. Kenapa tahu? Karena dia setiap hari itu nelpon aku sambil nangis. Coba aku nangis juga. Ih, nangis lah, kehilangan aku gitu. Sebenarnya aku enggak. Aku kan pernah nih gara-gara ke apa namanya? Karena kita tuh beda kasta kan ya. Terus orang tuanya tuh nyuruh kita putus kan. Otomatis aku suruh dia ambilin aku, tolong. Enggak mau nyentuh aku. Sedih banget kan? Yah, padahal berharap banget dong. Kita tuh cuma ciuman terus, tapi dia enggak mau nyentuh. Padahal kamu pengen diambil. Pengen. Sama dia maksudnya. Tapi dia gak mau nyentuh. Baik sekali ya. Baik banget. Sebelum aku dikasih restu sama orang tuaku, aku gak bakalan nyentuh kamu. Gimana lagi ada laki-laki seperti itu? Gak bakal menemukan. Terus? Ya putus, ujung-ujungnya putus. Itu namanya gak jodoh ya? Gak jodoh. Terkait jodoh, menurut Devi jodoh itu seperti apa sih? Jodoh? Gak ngerti sih, mesti menjelaskan jodoh itu seperti apa. Tapi Devi percaya akan menemukan jodoh yang baik, yang sesuai. Nah, kalau itu nggak tahu, akunya sendiri seperti ini gitu. Ya semoga Tungkara dapat jodoh yang baik. Tungkara deh. Oke. Okay. Nggak ada cita-cita membahagiakan orang tua atau? Kalau itu pelan-pelan udah dilakukan sih. Dari penghasilan tetap dibagi. Biarpun dapat dia bilang dah dapat endorse sekian gitu kan. Ya setiap dapat endorse dikit ya dibantu apa keperluan rumah. Kayaknya orang tuaku segitu aja udah seneng sih. Selama ini kan Devi terkenal dengan bikininya. Orang tua tahu nggak? Tahu banget. Gak ada ngasih tahu komplain atau gimana? Enggak. Dia selalu ngedukung sih, karena dia tahu aku tuh bisa jaga diri. Setiap ngelihat postinganku pakai bikini kan, dia cuma bilang, ih gini loh fotonya, tapi dia tetap ngedukung gitu. Kadang ibuku yang foto loh. Iya serius, kadang kalau misalnya ada CD bagus gitu kan aku sering fotoan pakai CD gitu kan ya, mereka ngasih tahu ibuku terutama, mang di sana loh ada CD bagus gitu. Jadi mereka tuh selalu ngedukung karena penghasilanku cuma dari sana. Jadi kebanyakan. Nah, kalau sesi foto, jadi kan basicnya dari model ya dulu. Sebelum model ya? Ini ada model juga kan? Model-modelan gitu sih. Iya, model lah. Ada nggak fotografer atau apa yang mungkin ingin memanfaatkan Devi? Kalau dari fotografer sih nggak ada ya, dari pengalamanku nggak ada. Semua fotografer itu baik.
yang ketemu sama aku maksudnya baik. Mungkin ada yang ngajain, ih Devi foto gini coba sekali yuk gitu. Ah enggak ah, emang mereka enggak maksa. Mereka tetap nih foto aku kayak gimana aku pengen gitu. Dan mungkin fotografernya yang jengkel sih sama aku ya. Karena aku habis foto itu nguber, fotonya itu harus dikirim hari itu juga. Dan fotonya itu juga harus file asli. Enggak boleh diedit sama sekali. Capek sendiri mereka. Pesan dan kesan buat penerus nih ya. Ya jadi buat kalian yang pengen mau foto pakai bikini atau foto-foto apa gitu kan, tetap kalian tetap profesional, jaga diri juga, jangan mau ketemu sama orang-orang yang modus. Kalau seandainya ada yang modus-modus gitu kan udah biasa ya dalam foto bikini ya, ya udah abaikan mereka, jangan mau lagi gitu. Kadang biasanya banyak banget cara mereka buat kalau yang modus-modus gitu, jadi hati-hati tetap. Nah, aku juga mau ngucapin buat Bali News ID, lugas dan inspiratif karena udah mau wawancara aku. Biarpun aku orangnya kayak gini ya. Pokoknya makasih banget dan tetap jaya selalu. Bali News ID, lugas dan inspiratif.